Halo, salam wisata, sahabat wisata Syarta. Selamat datang di review kamar versi wisata Syarta ya. Kali ini kita akan mereview kamar hotel di Hotel Ibis Manado ya. Harganya itu 598.000 sekian untuk satu malam. Ini kamar 501. Oke, kita lihat review kamarnya. Ya, pertama tentunya dari pintunya. Kuncinya ini seperti ini, sama ya seperti hotel lain, ada kunci kartu untuk evacuation di lantai 55. Ya, ini untuk ranjangnya saya dapat yang twin ya. Sebenarnya pesan yang satu tapi karena habis dapat dua. Ini TV dengan pernak-pernik majalah atau apa itu ya, tulisan-tulisannya. Oke, ini untuk minumnya safety box, sama ada apa ya, showcase kecil ya. Ini untuk ada bantal ekstra sama gantungan hanger sandalnya. Ini untuk mejanya luas ya. Wah, ini untuk tempat tas malah kelihatan empuk. Oke, itu iPhone-nya, lampu tidurnya. Nah, kita lihat untuk toiletnya, ini unik ya. Kenapa unik? Karena bentuknya seperti setengah lingkaran. Coba kita buka di dalamnya seperti apa. Wow, keren. Ini toiletnya bentuknya unik ya, setengah lingkaran gitu. Ada wastafel, hair dryer, ya untuk sikat gigi. Iya, ini untuk toiletnya. Wow, untuk tempat mandinya, wah keren banget. Ini ada pintunya ini. Kalau ditutup, nah seperti ini dia menjadi setengah, seperti segitiga ya. Oke, keren. Ini toiletnya unik juga ya, tekanannya di sini. Oke, kita buka kembali pintu ya, kita menemukan kaca di sini yang besar. Oke, sekarang kita lihat pemandangan luar. Ini malam hari ya, pemandangan kota Manado. Wah, itu dia pemandangan kota Manado di malam hari 4 Desember 2021. Ini saya baru pesan juga chicken Marshall Nadal ya, sup ayam 45.000, lagi nunggu. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, share, subscribe wisata Syarta. God bless. Oke, chicken mushroom noodle-nya sudah datang, keren ya. Wah, kayaknya enak deh. Oke, mari kita makan.